Tarbiyah anak itu bukan setelah dia lahir, namun mulai sebelum anak itu lahir, yaitu ketika seorang pemuda atau seorang laki-laki berkeinginan untuk menikah, dia pilihlah seorang calon ibu untuk keturunannya yang soleh. Kenapa? Karena ibu itu madrasah itu, dia adalah sekolah. Juga dikatakan oleh orang Arab, madrasatul ula li abna'i, dia adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apakah makna dari sekolah ini harus istri punya pendidikan SPD untuk mengajarkan kepada anaknya bagaimana tulis baca? Tidak. Tapi lebih dari itu, madrasah itu adalah tempat belajar. Anak dia akan belajar dari ibunya. Belajar apa? Dia akan belajar etika. Kalau seandainya ibunya cantik jelita, tapi omongannya, lidahnya selalu menyakiti hati suaminya, atau bersikap kasar kepada suaminya, maka anaknya akan belajar bagaimana berbahasa dengan ayahnya. Dia pelajari dan dia contoh bagaimana cara ibunya berbicara dengan ayah. Walaupun dia belum bisa berbicara, tapi dia sudah bisa melihat. Maka ibu adalah madrasah. In adattaha, jika engkau persiapkan itu sekolah, adatta syahfat taibal araq, engkau persiapkan bangsa yang berkepribadian baik. Kenapa? Karena bangsa itu berasal dari rumah tangga.